Salam jumpa dengan saya, Ajay Busra. Sebagai seorang penyulam, saya amat menyukai kegiatan ini. Menyulam bagi saya tidak hanya menghasilkan karya-karya yang menyenangkan hati saya, namun juga mengasah daya ingat. Karena ketika menyulam, kita menggerakkan tangan secara halus, mengasah imajinasi, mengasah ketajaman mata, dan menyegarkan pikiran karena otak turut bekerja. Sama seperti kegiatan lainnya, menyulam juga tak akan ada manfaatnya jika tak dikerjakan sampai tuntas. Ibarat memasak, Anda toh tak akan berhenti ketika sedang merajang bawang, kan? Dalam menyulam, Anda tak perlu menunggu adanya bakat. Cukup Anda mempelajari dasar-dasar bagaimana cara membuat bentuk seperti bunga misalnya. Anda tinggal mempelajari cara membuat bentuk bunga mawar, bunga krisan, melati, lili, dan lain-lain. Kemudian, seperti merangkai bunga, Anda hanya perlu mengatur menempatkan bunga-bunga itu. Inilah dasar menyulam tanpa menggunakan pola. Saya pun menyukai menyulam tanpa pamidangan, karena bagi saya, alat itu hanya akan menyulitkan saya ketika harus menyulam di bagian-bagian yang sulit. Bullion adalah salah satu cara menyulam dengan melilitkan benang untuk menghasilkan sebuah bentuk. Teknik ini menghasilkan penampilan suatu permukaan menjadi lebih menarik dan bernilai.